kami dengan bangga Bendera Nasda Kabupaten Lingga menggelar Gebiar Pesona Batu Lingga 2020. Tepuk tangannya boleh semuanya. Karena sama-sama malam hari ini saya melihat di depan ini seluruh tamu menggunakan baju batik, dan ini batik kebanggaan, batik dengan motif khas dari Kabupaten Lingga. Terima kasih untuk semuanya, untuk semangat yang luar biasa, boleh tepuk tangan semuanya. Baik, terima kasih. Dan kenapa saya rasa bangga? Karena ya, kalau selama ini batik kita kenal hanya berapa daerah yang memiliki batik. Kemudian seiring dengan ditetapkan oleh UNESCO bahwasanya batik sebagai kekayaan budaya non bendawi, dan kemudian kita semua sama-sama merasa bangga dan kemudian menggunakan batik. Dan Kabupaten Lingga juga turut bangga karena pada malam hari ini kembali menggelar Gebiar Pesona Batik Lingga 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Lingga, yang saya hormati Ketua DPRD atau yang mewakili beserta anggota, yang saya hormati Kepala OPD, Kepala Instansi Vertikal, dan para pimpinan kantor lainnya, yang saya hormati Kepala OPD se-Kabupaten Lingga, serta Ketua Dekranasda seluruh Kabupaten se-Provinsi Kepri, yang mana dengan rahmatnya pada malam ini kita dapat sama-sama berkumpul di halaman, kepada semua pihak yang telah berpartisipasi untuk terlaksananya kegiatan ini. Ada sebuah pantun yang harus saya sampaikan. Pergi ke kebun memetik mangga, mangga dimakan bersama-sama. Gebiar pesona batik Lingga terlesenggara. Mari cinta produk hasil karya anak bangsa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Ibu Haja Haryati Al-Yusre, Ketua Dekranasda Kabupaten Lingga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi jama'in. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wa udata min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang sama-sama kita hormati pimpinan FKPD Kabupaten Lingga, hadir langsung Bapak dan Lanal, Bapak Lenan Kolonel Zulfahmi, ada juga dari Koramil dan Ramil mewakili Dandim, pimpinan DPRD, saudara saya, saudara Ajis Martindas, Wakil Ketua beserta anggota DPD yang hadir, Ibu Bupati, Ketua Dekranasda, ini sahabat saya dari kecil, 9 tahun kami sekelas ya, dari SD 6 tahun, SMP 3 tahun. Kemudian Ibu Wakil Bupati, Ketua GOW, Ibu dan Lanal, rekan-rekan instansi vertikal dari Bandara Pak Andi, kemudian dari LP, rekan-rekan perangkat daerah, Kepala Dinas, Kepala Badan, Camat, Lurah, Kepala Desa, wabil khusus lagi tamu kita, si cantik Cintami Atmanegara. Betul lah, kata Bu Ariati memang cantik ramah tadi. Ternyata memang cantik dia lihat di apa yang dikirimkan untuk mempromosikan kampung kita,
baik itu di bidang kepariwisataan, kebudayaan, dan juga hasil kerajinan yang ada betul-betul dari hasil yang ada di daerah kita. Kami, ya, atas nama pemerintah daerah Kabupaten Lengga, selain Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, tentu mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ariati yang di tengah kesibukannya masih terpikirkan, ya, untuk sama-sama meluncurkan kegiatan ini. Tadi saya juga dapat informasi, insya Allah tanggal 26 batik itu akan diperkenalkan di Jakarta. Mbak Kintami nampaknya sepenuh hati untuk mempromosikan batik Lengga. Oleh karena itu kami mengajak kepada rekan-rekan DPRD, kalau pas kunjungan kerja ke Jakarta, mari sama-sama kita hadiri tanggal 26. Saya insya Allah kalau diizinkan Bapak Bupati, saya juga akan hadir memberi dukungan, memberi support. Oh, inilah kebanggaan kita, kita akan go nasional, ya, batik Lengga go nasional. Dapat disampaikan, mudah-mudahan kegiatan ini betul-betul menjadi apa, menjadi momentum, ya, momentum untuk membangkitkan hasanah budaya Melayu, khususnya batik bercorak Kabupaten Lengga. Mbak Cintami orang yang cantik, kita datangkan dari Jakarta. Kalau kita ingin memakai batik, pakailah batik Lengga. Sungguh enak buah ku ini dibeli di Pulau Lalang. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini sama-sama kita wujudkan Lengga terbilang. Berikut kami menjemput kepada Ketua Dekran Nasda Kabupaten Lengga, Ibu Hajah Haryati alias Welo, untuk dapat bersama ke atas panggung untuk dapat menerima Bukit Bunga sebagai bentuk apresiasi atas kreativitas sudah terus mempromosikan batik Lengga sebagai salah satu kebanggaan dari Kabupaten Lengga. Baik, diserahkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Lengga, Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Juramadi Esram. Baik, sama-sama kita saksikan. Iya, baik, sudah diterima. Bapak tetap berada di tempat. Berikut kami menjemput untuk sama-sama memberikan apresiasi, yaitu kepada Ketua GOW Kabupaten Lengga, Ibu Maratu Solihan Nizar. Dimohon berkenan Ibu untuk dapat sama-sama memberikan bukit bunga sebagai bentuk apresiasi, karena sama-sama kita bangga pada malam hari ini kita kembali memperkenalkan batik Lengga sebagai salah satu kekayaan budaya yang ada di Lengga. Baik, silakan Ibu diserahkan, sama-sama kita saksikan. Kita sambut opening dance dari tim Akari Tekonon.
Edith Grace dengan Motif Mandalika. Kembali kami tampilkan di hadapan Anda semua pada malam hari ini, Bapak Ibu hadir dengan sekalian. Yang biru, benar nih. Aduh, Bapak. Hati ya, Pak.